Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Kerinci berlangsung panas. Sempat terjadi sejumlah protes dari saksi salah satu paslon. Proses pleno pun berlangsung selama 2 hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Rabu pagi menggelar pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Kerinci 2018 di tingkat KPU. Pleno berlangsung di Gedung Nasional dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Terdapat 48 kotak suara dibawa ke ruang rapat pleno. 48 kotak suara tersebut mewakili 16 kecamatan di Kabupaten Kerinci. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan masing-masing ketua PPK, dimulai dari kecamatan yang pertama kali mengantarkan kotak suara ke gudang KPU. Pantauan JEK TV selama rapat pleno berlangsung, terdapat sejumlah protes dari saksi pasangan calon. Namun sejauh ini protes yang dilakukan oleh saksi pasangan calon sudah terjawab semua. Sejauh ini pasangan Adi Rozal Ami Taher unggul dibanding dua pasangan lainnya yakni Zainal Arsal dan Monadi Edison. Ketua KPU Kerinci Afdal Febrianto mengatakan, rapat pleno akan berlangsung hingga pukul 5 sore ini. Jika masih ada kecamatan yang belum menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan hingga pukul 5 sore, maka akan dilanjutkan besok. Rekapitulasi kita membacakan atau membuka kotak berdasarkan urutan kedatangan kotak ke KPU Kabupaten Kerinci. Jadi jadwal pleno tingkat kecamatan itu kan 28 sampai tanggal 4. Nah, tanggal 28 itu sudah ada 4 PPK yang melaksanakan pleno tingkat kecamatan. Tanggal 29 11 kecamatan. Tanggal 30 1 kecamatan. Dan kita mengikuti kedatangan kotak tersebut. Dari catatan kita ini baru 3 kecamatan durasi waktu yang kita habiskan sekitar 3 jam. Jadi rata-rata 1 kecamatan 1 jam. Jadi untuk 16 kecamatan 16 jam. Jadi ada kemungkinan besok baru selesai. Mudah-mudahan besok sore sudah selesai. Kabak Ops Polres Kerinci AKP Alfian mengatakan, untuk pengamanan pihaknya menurunkan 250 orang personil. Pengamanan juga dibantu 150 pengamanan dilakukan 3 lapis, mulai dari luar hingga ke dalam Gedung Nasional. Beberapa personil kepolisian juga dilengkapi dengan senjata lengkap termasuk juga anggota penjinak bom. Kita bagi 3 ring, ring 1 khusus di luar daripada gedung, kemudian ring 2 di dalam, ring 3 untuk pengamanan di luar yang dilaksanakan oleh Satlantas. Tim pengamanannya untuk yang di luar kita mengamankan daripada rekan-rekan penyelenggara ataupun mereka-mereka yang berhak masuk ke dalam. Kemudian yang di pengamanan di ring 2 untuk di gedung kita lakukan sterilisasi bersama dengan anggota Polres yang sudah ditunjuk. Kita jelas sudah barang tentu kita menggandeng daripada rekan-rekan dari JIBOM dan One Terror. Fendri, JEK TV melaporkan.